Ke arah menghasilkan kandungan serta membuat pelaporan dengan cekap dan berkesan, Malaysia mengalu-alukan kerjasama syarikat telekomunikasi dengan mana-mana organisasi media tempatan untuk membangunkan aplikasi kecerdasan buatan AI. Sambil memberi contoh Huawei, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyatakan syarikat dari China itu memiliki aplikasi AI serba canggih dan boleh digunapakai dalam pelbagai bidang termasuk industri media dan perfilman. Antaranya aplikasi terjemahan bahasa dan large language modelling untuk meneliti ramalan kaji cuaca. MCMC turut diminta meneliti aplikasi berkaitan termasuk RTM dan FINAS melibatkan aspek penggunaan AI untuk buat terjemahan. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Huawei dan U-Mobile di Beijing.